Ya. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan, dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Kes Narkoba, Pak Sudik, teman-teman Kanik. Yang saya hormati teman-teman media, dari kemarin semuanya sudah pada nelpon saya, ya. Sudah ramai teman-teman menanyakan saya, lebih enak saya konversi pers kalian, biar supaya tidak ada lagi nanti. Silakan setelah itu pendalamannya kita akan berlanjut terus nanti seperti apa. Sore ini kita akan melaksanakan konferensi pers tentang adanya penangkapan salah satu public figure, ya, public figure yang dalam hal ini penyalahgunaan narkotika oleh public figure yang teman-teman ketahui bersama sejak kemarin, inisialnya adalah CW alias K. CW alias K. Kejadian sekitar pukul 9 sampai 10 pagi, ya, antara 9 sampai 10 kemarin hari Jumat di Jalan Haji Soleh nomor 11 Pangkalan Jati Cinere Depok, ya. Ini berhasil kita mengamankan ada dua tersangka. Yang pertama CW alias K sebagai pemilik rumah, dan yang kedua adalah J, kerjanya adalah sebagai security di rumah tersebut. Jadi ada dua tersangka, ya, ada dua tersangka yang berhasil kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat. Kemudian tim Subdit 2 melakukan penyelidikan dan pendalaman laporan dari masyarakat tersebut bahwa memang ada sering SKJ ini, ya, membeli barang haram dan penggunanya adalah si pemilik rumah CD. Berdasarkan laporan tersebut kemudian kita lakukan penyelidikan, kita lakukan pendalaman, dan terakhir kita lakukan penggeledahan di kediaman cewek ini, dan kita temukan, kita amankan cewek alias K bersama dengan J sekuritinya. Barang bukti dua klip kecil sabu-sabu, beratnya yang klip pertama hampir 0,66 gram lah, ya. Kemudian klip satu lagi 0,43, sekitar 1 gram lebih. Ya, 1 gram lebih barang bukti yang kita amankan langsung dari tas milik CW bersama alat hisap. Ya, sudah beredar juga di beberapa ini media dan kita temukan langsung. Jadi barang bukti adalah dua klip sabu-sabu juga lengkap dengan alat bom serta handphone yang ada. Yang bersangkutan kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya dilakukan pendalaman. Kemarin saya sudah sampaikan kita lakukan pemeriksaan awal sekarang ini. Memang benar yang bersangkutan adalah pengguna. Yang pertama hasil tes urin positif. Kedua-duanya itu adalah metavitamin, baik CW maupun J. Ya. Baik CW maupun J. Hasil keterangan awal, pendalaman awal, yang bersangkutan pengakuannya baru sekitar 2 bulan menggunakan. Ya. Ini pengakuan awal, kami masih mendalami. Rencana akan kami tes dua-duanya Rabu
ya, kami akan tes rambutnya nanti untuk kita bisa mengetahui sudah seberapa lama yang bersangkutan menggunakan barang haram ini. Nanti akan ketahuan. Ya. Rencana kita hari ini akan kita masukkan, mudah-mudahan secepatnya nanti kita dapat hasilnya. Biasanya 2-3 hari kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Ya, nanti sambil berjalan. Jadi pengakuan awal sudah 2-3 bulan dia menggunakan. Masih ada satu lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Inisialnya adalah A. Dia menjadi Sekjen JPU Subdit 2 di Narkoba Polda Metro Jaya. Karena memang J ini suruhan atau security kerjanya, suruhan dari cewek untuk membeli kepada A. Nah ini kita masih melakukan pengejaran kepada A, mudah-mudahan kita akan dapat. Ya, jadi nanti kita bisa rangkai kalau kita bisa dapat nanti DPO nanti sudah berapa kali atau sudah berapa lama yang bersangkutan ini menggunakan barang haram ini. Proses masih berlanjut, kita akan melakukan ya pendalaman lagi terhadap yang bersangkutan kedua-duanya. Ini akan kita jerat di pasal 114 juga pasal 112. Paling lama dan paling singkat 5 tahun 15 tahun atau 20 tahun. J ini adalah security-nya. Minta tolong kepada J untuk membeli kepada si A yang sekarang jadi DPO. Ya, kita masih akan berbicara kepada dia. Si A. Itu selalu diantarkan ke rumah atau beli ke J rumah? J yang pergi beli. Ya, oke. Pak Kabit, kayaknya keket mau ngomong deh. Ya, kayaknya keket mau ngomong deh. Keket ngomong dikit, Pak. Pak Kabit. Iya. Kayaknya dia menyesal deh, kayaknya. Pak Keket menyesal tak dengan kejadian ini, Mbak? Kenapa? Ya, saya tidak maksa dia berkenan bicara. Oke, sip. Ya, oke, silakan. Ya. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia. Terima kasih. Kesan kau buat apa sih? Cukup ya, teman ya. Keket menyesal ternyata. Jadi tangkap menyesal.